Oke kawan, kali ini saya akan mereview lampu 3D dari Lamte. Lampu 3D ini biasanya digunakan untuk lampu penghias ruangan atau bisa juga untuk lampu tidur. Kebanyakan biasanya menyebutnya dengan lampu malam. Kebetulan paket ini baru saja datang, jadi kita buka, kita coba lihat isinya sama-sama. Nah, bisa kalian lihat di awal tadi, lampu 3D ini menggunakan 8 buah LED yang sangat terang. Dan untuk menyalakannya ada dua pilihan. Mau pakai baterai atau pakai USB. Kalau pakai USB bisa pakai adaptor charger atau adaptor charge handphone. Jadi lampu 3D ini bisa kita manfaatkan ketika mati lampu. Jika mati lampu, kita bisa menggunakan
baterai ya. Tinggal pasang baterai. Ingat tombol mode atau tombol pengganti nyala lampu, ini bukan untuk ditekan, tapi cukup hanya disentuh dengan jari, seperti layarnya handphone. Yang ini adalah papan akrilik yang ada pola gambarnya. Kebetulan saya memilih gambar motor. Nah, jika akrilik ini dipasang pada driver lampu, maka gambarnya ini akan menyala dari driver lampunya. Nah, sebelum dipasang pada driver lampu, ini ada pelapisnya ya. Kedua sisinya ini ada pelapis plastiknya, jadi harus dilepas dulu. Nah, bisa kalian perhatikan ya, lampu 3D LampT ini gambarnya sangat detail sekali, mirip seperti motor sungguhan. Oh ya, untuk tombol on off lampu ini jadi satu dengan tombol mode, yaitu dengan cara menahan pada bagian tombol modenya sampai lampu mati atau sampai lampu menyala. Seperti ini mati lampunya. Untuk menyalakannya lagi cukup tahan tombol modenya lagi. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian tertarik pada produk ini, kalian bisa membeli di website resminya LampT yang linknya sudah saya cantumkan pada deskripsi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan jangan lupa masukkan kode LampT Bank untuk mendapat diskon atau potongan harga 10%, lumayan.
Oke kawan, cukup sekian dulu review lampu 3D dari Lamte ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.